Tim voli putri Jakarta BIN kembali meraih hasil minor saat berlaga pada Proliga 2024 seri Semarang. Terkini, tim asuhan Danai Sriwacara Mekul itu menyerah dengan skor 2-3 saat menghadapi Jakarta Popsivo Polwan di Gor Jatidiri, Jumat, 3 Mei 2024. Tim milik intelijen itu tidak bermain secara kompak sehingga pertahanan mereka mudah ditembus. Selepas pertandingan, pemain Jakarta BIN, Megawati Hangestri Pertiwi menilai strategi permainan yang dilancarkan belum berjalan dengan baik. Dua pemain asing yang Jakarta BIN, yakni Kenia Charchaches, Kuba, dan Kashauna Williams, Amerika Serikat, masih belum menemukan chemistry dengan pemain lokal. Kami belum lama berlatih bersama. Semua masih awal musim, masih ada waktu memperbaiki performa untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ungkap mantan penggawa Red Sparks di Liga Korea itu, pada laga ini, Megawati menjadi top skor seusai finish dengan raihan 23 poin. Kemudian, Charchaches menambahkan 16 angka. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun yang didapat Jakarta BIN. Sebelumnya, mereka juga takluk dari Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 1-3, menarik ditunggu kebangkitan Jakarta BIN yang banyak diperkuat pemain Timnas Voli Indonesia. Selanjutnya, Wilda Siti Nurfadilah Sugandi Kum Swiss akan berhadapan dengan Jakarta Electric PLN, 9 Mei 2024, dan Jakarta Pertamina Enduro, 10 Mei 2024, pada seri Palembang.